Mas Errol. Aku buatin cappuccino spesial buat kamu. Makasih ya kopinya. Sama-sama, Mas. Pokoknya hari ini aku akan jadi pelayan kamu. Kamu bengong sih? Enggak. Aku cuman kagum aja. Makasih ya kopinya. Siapa sih orang yang bisa nolak dilayanin perempuan secantik kamu? Jadi cuman gara-gara aku buatin kopi, aku dipuji cantik gitu? Ya enggak gitu dong, kamu hari ini benar-benar cantik. Walaupun kamu enggak buatin kopi juga, kamu tetap cantik. Semua ini karena Bunda. Bunda yang sudah menyempurnakan aku sebagai suci. Dan aku akan berusaha menjadi suci seperti yang Mas Errol inginkan dari aku. Inilah penampilan suci anak Bunda. Apa ini dalam rangka menyempurnakan kebohongan Bunda? Bunda tahu. Bunda mengerti sekali. Kamu sama sekali tidak ada ambisi untuk menaklukkan Errol, untuk mengambil hartanya Errol. Bunda tahu itu. Bahkan kamu tidak kepingin menjadi suci. Sekarang kamu harus mencintai Errol. Ikuti hati kecil kamu. Bunda, lakukan yang biasa suci lakukan untuk Errol. Bunda harus bisa menerima ini, walaupun berat buat Bunda. Untuk sementara Bunda akan menerima ini semua. Dan Bunda mengetahui di mana suci anak. Ya Bunda, terima kasih Lindo. Jadilah suci seutuhnya. Tapi aku bukan istri kamu, Mas. Maksud kamu apa sih? Semua orang juga tahu kalau kamu itu istri aku yang aku cintai. Ya kalau kamu mau aku jadi istri kamu, aku minta kita pernikahannya diulang. Pernikahannya diulang? Kok kamu ketawa sih? Ya bisa, kamu tuh lucu tau gak sih? Aku tahu, aku ngerti, kamu pasti pengen kayak Devan sama Rindu kan? Apa hubungannya sama mereka? Ya kamu pengen dilamar lagi, pengen dikasih mahar lagi, pengen duduk di pelaminan lagi kan? Mas, aku serius. Aku mau kita nikah ulang. Suci sayang, kalau kamu mau dikasih mahar lagi, nanti malam aku akan ajak kamu ke suatu tempat. Kamu boleh pilih perhiasan yang kamu mau. Enggak, bukan itu maksud aku. Kamu bercanda ya? Maksudnya kamu mau nikah ulang? Enggak, aku serius. Beneran, Mas. Aku enggak bercanda sama sekali. Aku minta kita nikah ulang ya. Oke. Ya udah kalau gitu kita nikah ulang ya. Aku bilang sama Bunda sama Papa dulu ya. Pa, Bunda, Suci mau nikah ulang sama Errol. Mas, udah. Enggak serius. Kamu jangan bikin malu. Aku serius, aku enggak bercanda. Serius nih aku. Kamu seriusan? Uh-huh. Bukan cuma karena mahar. Bukan. Gitu. Bukan. Oke. Nikah ulang lagi ya. Coba deh aku pikirin ya. Gimana ya? Gini, aku tuh sebenarnya bukan Mas Suci. Mas Errol, Mas Errol, Mas bangun, Mas bangun dong, Mas Errol buka mata kamu, Mas Errol bangun. Duh, kayaknya kamu tuh pertolongan deh, aku bangun. Gak lucu. Ternyata kamu masih takut ya aku kenapa-napa.
ngambek kesel. Minta maaf. Tadi aku cuma ngetes aja kamu masih cinta nggak sama aku. Ternyata buktinya kamu takut aku kenapa-napa. Suci, dengar ya. Kamu itu istri aku dan aku selalu mencintai kamu. Gak perlu lagi ada pernikahan ulang. Aku akan tetap mencintai kamu ya. Kamu salah, Mas. Aku memang bukan istrimu. Aku ini rindu yang terperangkap sebagai Kasuchi. Dan kali ini pun aku gak ada pilihan lain selain menjadi Kasuchi seutuhnya. Semua aku lakukan untuk adikku. Untuk kebahagiaan Kasih. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.